kulla batu wa nafasin ya'daki kulli ma'lumin lak Allahumma salli salatan kamilan tawassalim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bil ghadwati wa tanfariju bil gharam wa tuqdu bil hawaij wa tunalu bil maghaib wa husnul khatim wa yastasqa al ghamam biwajhihi kareem wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhati wa nafasin ba'dati kulli ma'lumin lak Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bil qudwati wa tanfariju bil qurab wa tuqdu bil hawaij wa tunalu bil maghaib wa husnul khatim wa yastasqa al ghamam biwajhihi kareem wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhati wa nafasin ba'dati kulli ma'lumin lak اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما تنال بالغد وتنفرج بالغرب وتقضى بالهوائج وتنال بالمغاد ورسل خاتم عيسى سلمان بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لحظة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل بالقد وتنفرج بالغرب وتقضى بالعوائج وتنال بالمغاج وحسن الخاتم ويسأل الأمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لحظة ونفس بعدد كل معلوم لك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى مؤلف هذا الكتاب الفاتحة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي والمسلمين آمين. سرك سيدي استقري. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi tanzihillahi ta'ala fi an sifatil mahlukina. Faslun utawi iki kuanggit fasal siji. Enggal, jahit tak ayo. Jahit mayam bisik mulai kok. Fi tanzihillahi ta'ala kang tetep apa huwa fasal in dalam pertelakan bersihakene Allah Ta'ala utawa nyuciakene Allah Ta'ala dan suciakan an sifatil mahlukina saking piro-piro sifate makhluk-makhluk kabeh. Fasal ini menjelaskan tentang Allah itu maha suci, suci dari sifat-sifat yang ada di dalam makhluk. Wa mimbalan iku setengah saking barang silaima yajibu kang wajib apa al imanu iman bi kelawan mah Allahu utawi temasetune Gusti Allah Subhanahu wa taala iku munazzahun den suciaken an sifatil makhlukina saking pira-pira sifate makhluk-makhluk kabeh wa ma utai barang sirima zakarahu kang nutur ing ma Subhanallah ta'ala Gusti Allah ta'ala fil Qur'ani dalam Qur'an al-azim ikan aku min zikril wajihi nyatani nutur wajah lafad wajah wal yadi lan nutur lafad al yadi wa nafsi lan nutur lafad nafas apaan wa kazalan kaya iki ma fil Qur'an ma utai barang serima warudakan kelaku bahwa ma fis sunnah dalam hadis dalam hadis minar rijri nyata dan lafad ar-rijri wal asawbi lan lafad al-asawbi kulliha yuskabianimah
iku bila kaifin kelawan tanpa pertingkah asruha kamu tai sifat asrine sifat iku maklumun kina meruhan wawas buhalan utai sifat iku majuhulun kina bodoh numinung imanakan sopo kita biaklan sifat ma'atan zihillahi subhanahu wa ta'ala sartane nyucakan Allah subhanahu wa ta'ala nyucakan nama seko barang serima huwakan utai maiku mukhalun muhal alaih ngatasi Allah termasuk hal yang harus umat Islam percaya tadi dikatakan bahwa Allah itu maha suci dari sifat-sifat makhluk seperti tangan, kepala, jari-jari, kaki. Allah itu tidak mempunyai hal yang semacam itu seperti manusia tidak. Bahwa di dalam Al-Quran ada kalimat yadun yang artinya tangan menurut arti bahasa biasa, ada juga menyebutkan kalimat al-wajhu yang arti asalnya adalah wajah, wan nafasu dan nafas, awa-awaan yang artinya begitu. Ya. Yang demikian itu, ya, yang harus diimani bahwa makna daripada kalimat-kalimat tersebut itu tidak sesuai dengan apa adanya lafaz. Semacam yadullah, kalimat yadullah itu kalau diartikan apa adanya adalah tangan Allah, padahal Allah tidak sama dengan manusia mempunyai tangan semacam manusia tidak. Maka kemudian ada ahli tafsir itu ada dua mengikuti ulama salaf, tokoh semang dimanan yadullah. Tapi ada yang dimaknani tetapi lebih kepada makna yang tidak bertentangan dengan sifat-sifat Allah, yaitu yadullah diartikan kekuasaan Allah. Yadullahi fauqa aydihim. Kekuasaan Allah itu di atas kekuasaan masyarakat misalnya. Ya. Kemudian ada lagi arti wajhullah. Aynama kuntum wa aynama tuwallu fa aynama tuwallu fa thamma wajhullah. Di dalam Al-Qur'an ada. Kemana kamu menghadap pasti wajah Allah di situ. Wajhullah di situ artinya bukan wajhun wajah, bukan wajhun diartikan muka. Tapi wajhun di situ diartikan zat Allah. Zat Allah. Ya. Masih banyak lagi ayat-ayat yang biasa disebut ayat musyabbihat. Di. Amma huwa muhalun alaihi wis. Awajatan kal istiwa ila arsi fal ayatu wa ila hadis wis. Mimma yatati ya. Nyimanya tanim barang serima yang betadi kang natrapi apa wama jisman ing jisim au jihatan atau ororo. Pokoknya kalimat-kalimat yang menunjukkan jisim itu pasti artinya tidak asli. Ya tidak asli. Ya dun
Kalau diartikan kata aslinya apa? Tangan. Tangan berarti jisim. Oh, kalau begitu berarti artinya tidak semacam itu. Wajhun kalau diartikan aslinya apa? Apa? Wajah. Maka kalimat wajhun yang dihubungkan dengan Allah, yakni wajhullah, maka yang dimaksud berarti bukan wajah seperti kita. Karena apa? Karena wajah seperti kita itu adalah jisim. Di situ maka ada yang memaknai bahwa jun artinya urat. Ya. Kan biasa di kita menggunakan kata-kata majas, kepala biasa diartikan artinya sekujur badan. Contohnya begini, ada bantuan langsung tunai, pemerintah menurunkan bantuan langsung tunai per kepala, kan biasa suka begitu, per kepala 300.000. Apa maksudnya kepala tok? Kalau per kepala yang dimaksud kepala blok, oh berarti kan kudu tukul disik. Tukul disik, sing mangkat menggon kantor cukup BLT gimana, ndak seto, lah awai tinggal. Kan ndak begitu. Per kepala disitu maksudnya ya per orang, kan begitu. Kalau sing nagi wis pokoke saben cungur, ana sing ngono kuwi kasar kuwi. Lha iki bagiane ora iki. Ana duit semene kuwi iki dibagi wong 1000 iki dadi pira-pira kuwi ya pokoke per cungur siji 100 mapane. Per cungur siji lha kok cungure tok. Itu namanya kalimat majas silian. Nah, biasa di dalam dunia budaya, kebudayaan di dalam dunia seni itu juga begitu itu. Wal ahaditsu kal istiwa'u ala arsy fal ayatu atau arah kal istiwa atau kalimat-kalimat yang bermakna arah-arah itu juga pasti kalau ada kalimat-kalimat yang bermakna arah dihubungkan dengan Allah, dinisbatkan dengan Allah, maka pasti kalimat tersebut tidak menggunakan makna asri, pasti memakai wajah. Seperti fa'inama kuntum fasama wajhullah, di mana saja kamu berada, disitulah zat Allah. Ainama di mana saja. Ya, kemudian ya sekali lagi setiap makna, setiap lafaz di dalam Quran yang dinisbatkan kepada Allah, yang musnad ilahnya Allah, itu pasti kalau mengandung makna arah atau mengandung makna jisim, maka berarti makna arah dan jisim tersebut tidak dipakai, pasti menggunakan makna yang lain. Sekali lagi seperti ada kalimat yadullah, kalimat yadun yang artinya tangan dimusnadkan kepada Allah, disandarkan kepada lafaz Allah, maka berarti kalimat yadun di situ tidak bisa dimaknai tangan yang memuat makna jisim, tidak bisa. Wal ahadithu fal ayatum qatu ayat wal ahadithu lan utawi pira-pira hadis allati ayat wal ahadith silairati fiyah kan iku tetepin dalam allati zikr sifat utawi motor pira-pira sifat sifat-sifat fiyah kan iku tetepin dalam sifat mazhabani utawi mazhab loro mazhab salaf siji mazhab salaf wa huwa bi mazhab salaf wal aslamu kang lewe nyelametaken rupane bi ayyu fawwad
yang dapat pasrahkan apa ilmu hakikat ya ilmu hakikat sifat ilallah ta'ala malang kustala ta'ala ma'am tanzihi para sadranya jika'kan amma sekumbarang sedana telat kamu doakan alaihi ngatasi ma'apa bahwa hilwa pura-pura harus sifat saya kulilu namun kebodongan dikosobo lama fi ayat ini dalam ayat yadullahi fauqa aidihim masalah yadullahi utawi yadullah iku fauqa aidihim tetapin dalam utawi kekuasaan Gusti Allah iku fauqa aidihim tetapin dalam sandure kekuasaan yang akeh masalah zahir ayat itu utawi zahir ayat bahwa kegohir awan iku ayah kuna indahan mafal muradu perkara kandung kalabakan minal yaitu sangin tangan aljari hati kang rupo anggota iku khair muradun oradun kalabakan bala ilmu ha bala kota sifat kang dan pasra kota sifat bala ilmu ha bota ingin mana sifat iku mufawatun perkara kang dan pasra kamilallahu ta'ala barangkustara ta'ala ma'atan sihi ta'ala barang seratan menyucikan Allah ta'ala an sifatul mahluk rasain kurang-kurang sifat mahluk kabe wa kawal miku kawikiyat al-istiwa utawin mutawi ma'anma al-istiwa ala atma ta'u istiwa ala arsi utawin manggun wa al-istiwa utawin manggun ala arsi ingatasi aras wa madhabu khalafu wa madhabu khalafu wa ta'amiru ta'amiru wa huwa li ta'amiru wa anna wa ta'amma satuhuna kelakuan ni kuyuradu dan karapakan menangani masalah wa huwa wa ta'amiru wa ta'amiru wa ayyurata iku ayyurata yang datang karapakan menangani sentangan wa kudratu kudrat wa menangkurbilan utai perkara tangan karapakan sakinah badal kurbi iku ikramul abdi meluakan marangkaulah wa menambu telah utai perkara tangan karapakan saking bahwa bukti iku yuhana tungino marang abad ya. Kemudian tadi dikatakan Allah itu dikatakan tadi setiap ada lafaz yang mengandung makna arah dan dinisbatkan kepada Allah. Sekali lagi, setiap lafaz yang dinisbatkan kepada Allah kok mengandung makna arah, maka bisa dipastikan maknanya bukan yang hakikat semacam itu, pasti menggunakan makna lain yaitu yang suci dari arah, semacam Allah itu berada di atas aras. Aras itu makhluk. Posisinya ada di atas. Nah, ini kan berarti kalimat atas kan arah. Maka berarti kalimat aras di situ bukan bermakna fisik, tapi makna sesuai dengan apa yang dikehendaki Allah, yaitu Allah Maha Suci dari apa makhluk. Kemudian kalimat ba'id, ba'id misalnya as-sakhiyu qaribun minallah, orang yang dermawan itu dekat dengan Allah. Maksudnya dekat bukan berarti dekat secara fisik. Ya, maksud dekat itu karena bukan dekat secara fisik, karena kalau dimaknai dekat secara fisik itu berarti juga mengandung makna arah. Ya, mengandung makna arah. Lebih dekat di situ maksudnya apa? Para ulama-ulama dulu, ya para ulama ada yang menafsiri al-qurbi, yakni dimaknai ikramul abd, yakni memuliakan. Ya, as-sahiyu qaribun minallah, orang yang lama itu dekat dengan Allah, artinya mulia. Dekat dengan Allah itu bukan berarti dekat secara fisik. Wong dalam kata-kata
kita sehari saja juga begitu, Pak. Misalnya gini, ada orang ditanya, Mas, ada orang itu akrab dengan presiden. Mas, sampean kenal karo Pak Jokowi? Oh, saya sangat dekat sekali. Padahal Jokowi nang Jakarta, Dewi nang Manggisan. Ngomongnya apa? Sangat dekat. Akrab sekali saya. Akrab kan bahasa Arab. Akrab itu artinya apa? Akrobu, namanya dia. Akrobu lewi parak, koribun parak, akrobu lewi parak. Cuman kalimat akrobu dipakai bahasa Indonesia, bunyinya menjadi akrab. Dan asli bahasa Arab, akrobu lewi parak. Tekan Manggisan, bunyinya menjadi akrab. Aku jadi akrab banget karo presiden. Oh, pol akrab. Akrab pokoknya. Padahal aduh. Ya. Nah, terus lene kowe, ane aku aduh karo Pak Presiden, aduh banget aku, aduh ora cedak ora. Padahal dhewe lumayan jejere. Itu artinya kata-kata tersebut tidak menggunakan arti yang sesungguhnya, tapi menggunakan arti yang pas dengan kondisinya. Orangnya di Manggisan, Pak Jokowi di Jakarta, kok ngomong saya dekat sekali dengan presiden. Oh, berarti yang dimaksud bukan dekat secara fisik, tapi dekat bisa dimaknai dekat dalam apa namanya, ya dekat di dalam kemuliaannya gitu, biasalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan jauh pun begitu, wah cedak para Jokowi, kalau Presiden Jokowi cedak para, wah aku aduh banget. Menggambarkan bahwa dia dengan Jokowi tidak ada hubungan apa-apa. Ya. Bahkan kadang-kadang, weh cedek kalau Jokowi bukan saja tidak dekat, bukan saja jauh, aku ora kenal. Ngono kalau ujung-ujungnya ngono, weh cedek kalau Jokowi apa tuh? Wah, aku kalau Pak Jokowi bukan saja cedek, bukan saja jauh. Orang cedek, orang kenal kok. Jadi, ada kata-kata begitu itu. Maka ketika ada kata-kata, Allah itu dekat dengan kita. Allah itu membersamai kita. Kan biasa begitu. Innallaha ma'as-sabirin. Allah itu menyertai orang-orang yang sabar. Itu bukan berarti dia kustol ngintir terus, enggak. Dan kok ribut? Bukan. Bukan berarti menyertai. Artinya ma'an di situ bermakna apa? Allah melindungi orang-orang yang sabar. Begitu. Karena kalau diartikan Allah itu menyertai, ya, menyertai, itu artinya bermakna arah. Itu maka diartikan Allah melindunginya. Wa qadamana qawlun ta'ala inda malikin wa mina kurbi ikramul abdi wa mina abdi ihanatu wa qadamana qawlun ta'ala inda malikin muqtadir inda malikin dalam ngarasana dan kamerapani muqtadirin kang kuoso aikromo bikis Allah meliakan marangat dan wakal dalam kaya iki kita wila al-majidi tekawa nuzulan menurun bila kaifin ngelantan datang pertingkah sembal muradu meliti perguru kantin kare pekan menilai istiwa iseng indah istiwa ala arsung atas arsikulu Allah batin luhur sifat keagungan Gusti Allah wa rububiyatin lan sifat kepangeran Allah lan luhur sifat kepangeran bilu irtifai kelawan duhur lahir la irtifai makan ora duhur pangunan wa masafat lan belakang
faman mengkontai sopo wangi kuitakot pelaman yang kontakan sopo man Allah aku masuk menegus terimala aras yang atas aras respirasi Al-Fatihah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.